Rizky Billar dan Lesti Kejora dikabarkan tengah melakukan perjalanan ke Paris. Kepergian mereka dilepaskan langsung oleh sanak famili keluarga keduanya, serta sanak kerabat dan juga tim Leslar Entertainment. Namun sayangnya, keberangkatan Lesti Kejora dan Rizky Billar ke negara Prancis, tepatnya di Paris, hanya berdua saja. Bahkan putra pertama mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, juga tak ikut diboyong ke negara tersebut. Tentu saja hal itu langsung menjadi spekulasi pro dan kontra di tengah masyarakat. Meskipun demikian, pasangan berjulukan Leslar tersebut punya alasan tersendiri tak membawa bayi ganteng mereka ke sana. Menurut Rizky Billar, alasan mereka tak membawa baby L dikarenakan anak mereka tersebut masih kecil untuk diajak berpergian jauh. Hal serupa juga dibenarkan oleh Lesti Kejora sendiri. Menurutnya, mereka masih takut jika bawa bayinya tersebut berpergian jauh, apalagi perjalanan mereka membutuhkan waktu lama untuk sampai di sana. Terlepas dari hal itu, alasan Lesti Kejora dan Rizky Billar berangkat ke Paris yaitu ingin honeymoon dan berlibur di sana. Hal tersebut didapatkan dari bocoran keluarga dan sahabat dekat dari Leslar. Hal itu juga menjadi salah satu alasan bagi Lesti Kejora dan Rizky Billar tak ikut memboyong keluarga dan anaknya ke sana, mengingat mereka ingin menghabiskan waktu bersama selama berada di negara tersebut. Isak tangis juga tak luput dari sorotan kamera saat pihak keluarga besar mereka melepaskan mereka di bandara. Lesti Kejora dan Rizky Billar tak lupa meminta doa pada keluarga mereka serta seluruh masyarakat senusantara agar mendoakan mereka semoga selamat sampai pulang nanti. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami dan tim, minta maaf.